Kama abana zalika biqaulihi, seperti diterangkan, liyaqila ma tafrahu bihi yaqilu ma tahzanu alih. Semakin sedikit engkau mendapat sesuatu yang menggembirakan, semakin sedikit engkau menyedihi kehilangan. Semakin kamu tidak punya apa-apa, semakin kamu tidak pernah bersedih hati kehilangan apa-apa. Ngerti begini gak? Bitar Miki tidak pernah sedih kehilangan mobil, tidak pernah sedih diturunkan pangkatnya, tidak pernah sedih proyeknya dibatalkan, tidak pernah sedih suami tidak pulang-pulang, tidak pernah sedih punya anak nakal. Paham beli? Apa sebabnya? Laki beli duit, anak beli duit, jabatan beli duit, beli duit, beli gablega apa-apa. Itulah orang yang paling bahagia, karena dia tidak pernah bersedih hati. Silakan kamu punya apa-apa, tapi jangan merasa punya apa-apa. Ya, artinya ketika Anda, sejak kapan Anda merasa sedih kehilangan, berawal dari sejak Anda merasa memiliki. Ketika Anda tidak merasa memiliki, Anda tidak akan merasa. Ente titip motor sama saya. Ketika saya sadar ini titipan, ketika Anda datang mengambil, saya tidak akan sedih. Tapi karena titipan itu terlalu lama, lama-lama saya merasa memilikinya. Ketika sang pemilik datang mengambilnya, saya menangis. Mungkin jangan terbelikin. Jadi orang yang sedih kehilangan adalah orang gila. Kenapa? Karena dia telah merasa memiliki. Sedangkan Allah tidak memberikan hak pemilikan kepada siapapun. Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yakin mangga, beli yakin beli apa? Nah, beli kang ben. Langit bumi sisinya dek Gusti Allah. Gusti melu-melu ngendas sampean. Itu persoalannya. Jadi kita tidak ada kejujuran dalam akidah kita ini, sebetulnya tidak jujur. Di satu sisi mulut kita mengatakan ya semuanya milik Allah, tapi ketika sesuatu yang hilang dari diri kita, kenapa kita menangis? Itu jelas bahwa ungkapan verbal kita, ungkapan formal kita adalah dalam kebohongannya ketika kita menangis. Allah tahu enggak akan perihal hati kita ini, bahwa engkau belum mengakui kepemilikan Allah.